Oke okay guys semuanya, alhamdulillah ini hari terakhir kita di Turki dan hari terakhir kita breakfast di hotel Seven Hills Palace. Sayang ya. Nanti agak sorean kita terbang balik ke Belanda dan alhamdulillah menunya sekarang ada sosis guys. Jadi nggak kayak kemarin sama ini. Mau makan apa? Buah-buahannya lengkap banget ya tuh. Buah-buahannya lengkap banget, masya Allah. Satu lagi seperti biasa ada kue, nggak ada kue cerat lagi di sini. Ini kayaknya enak banget ini. Ya, ya udah ambil. Alhamdulillah, kayak yang lupa. Ini menu-menunya ada telur rebus sama telur omelet, ada kentang sama sayuran. Yang paling penting ini ada sosis sama mie putih. Itu roti juga saya, roti rotian. Ada isinya? Kayaknya ada. Ayo itu mau ini. Oh nggak ada orang ini. Itu spinasi enak itu. Ini buat yang manis-manis aja dulu. Oh kamu manis dulu, bukan biasanya kamu asin dulu enggak? Oh enggak, salah nanti aja. Oh, kamu mau makan manis-manis dulu, sayang? Enggak, aku mau ambil cake-nya dulu. Oh, jadi aku mau dong yang coklat dua. Aku satu. Aku nitip ya. Boleh enggak? Ini berbagai macam olives. Ini juga olives juga di sini. Ada berbagai macam keju. Ini ada cake-nya. Sayang kita bagi dua aja ini, ya. Ha. Cake-nya masya Allah banget sayang ya. Luar biasa enak pasti ini ya sayang ya. Buah-buahan, sayur-sayuran. Hari ini banyak banget tamunya ya. Sayang. Oma makannya apa? Ini spaghetti ya. Enak toh itu spaghetti? Nggak tahu. Enak. Enak. Ya, pakai saus mungkin enak kan. Sayang, hari ini banyak banget tamunya. Insyaallah. Kemarin enggak ya? Kan beda-beda datangnya. Kamu senang ada sosis ya? Pokoknya kamu enggak suka sosis. Ya. Sekarang mulai suka ya? Bukan, enggak ada pilihan lain. Tadi kita coba di review-review. Lumayan lah, pakai saus. Campur saus atau pakai pepper. Untung aku ngambilnya nggak banyak. Pakai saus atau campur-campur, enggak. Nggak ada garamnya. Ini tinggal pakai garam aja. Emang begitu dia bikin nggak ambar, jadi biar kamu pakai garam gitu. Ini kurang garam banget, nggak ada garam sama sekali. Ini juga. Sengaja dia bikin ambar sayang. Biar orang yang pengen garam, makanya ada terlalu di garam di sini, ya kan? Nah, kalau keasinan juga nggak enak, ntar orang asin banget lah gitu kan, daripada nggak asin, lebih baik nggak asin daripada keasinan gitu, benar nggak? Iya, semuanya. Oke, okay. Makasih. Yes. Kita mau pulang ke Indonesia ke Belanda, jadi harus banyak makannya biar abang nggak jajan-jajan. Masa? Ntar ini juga pasti, jajan pasti. Pasti kuli jadinya. Nanti juga kan pulangnya masih malam. Pasti ntar jajan. Biasa. Semua salami diambil. Ada roti juga nih. Omelet, ada mie, kentang, sosis, sama roti-rotian. Apa itu? Apa itu? Enak. Nah. Ada versi Belandanya agak gedean gitu. Oh, itu kecil versi kecilnya. Yang aku kabel itu yang gede-gede. Ini juga ada terongnya juga tuh. Ini dari sini nggak sih? Coba. Oh iya, isinya keju. Oh. Ada. Isinya goat cheese.
Suka, enak. Naya. Pasti enggak. Mungkin kalau breakfast di Indonesia nih, Mbak, aku bakal kenyang terus kali ya. Bisa sampai nggak makan siang gitu ya? Kalau di Indonesia ya? Bisa hitung juga tuh. Sayang kalau di Indonesia tuh. Bisa sampai nggak makan siang apa gimana tuh? Iya kayaknya. Gitu. Gak kayaknya. Hah? Kayaknya udah. Oke. Udah diambil dulu. Diambil duluan, soalnya udah mau habis dan tamunya banyak. Oke deh abah, it's makalak. Coba. Bukan lemonade tapi limun aja ini mah. Hah? Oke deh. Oke. Akhirnya balik lagi ke Ayah Sofia. Ini kelihatan nih kalau siang mah kayak gini bentukannya, masya Allah. Nah ini ada Hermancur sebelah sono. Dan seberang sana langsung ke Blue Mosque atau Masjid Sultan Ahmed. Masya Allah, tabarakallah. Tuh antriannya panjang nih mau masuk ke Ayah Sofia. Antrian panjang. Tuh ini Ayah Sofia yang sebelah sini lagi direnovasi tapi buka. Panjang antrian. Tuh. Ada di dalam biasanya. Ini mau masuk Ayah Sofia, ngantri banget dan lagi hujan deras. Tuh, lagi berpayung-payungan. Nah, ini bentukannya kayak gini, guys. Ini tua banget ini. Mungkin hampir 1000 tahun yang lalu ini dibangun, masya Allah. Masih kokoh aja ya. Masih kokoh aja. Assalamualaikum. Bangunannya tua banget ya. Hampir 1000 tahun yang lalu ini. Salah satu bangunan tertua yang masih kokoh ya. Pintunya segede gaban, lihat. Jadi manusia zaman bahula tinggi-tinggi berarti. Ya kan? Dari sini bisa kelihatan toh. Tuh. Lagi di mana sayang? Lagi di Ayah Sofia. Ini pintunya segede gaban ya? Jadi kita bisa melihat bahwasannya manusia zaman bahula itu tinggi-tinggi ya. Ini dia dalamnya guys. Si Tanti. Gimana ini? Bawa payung. Bawa aja payungnya. Bawa aja payungnya. Insya Allah, tabarakallah. Bule-bule pakai sepatu ke dalam. Sayang, aku boleh wudu dulu nggak? Di situ aja tuh yang ya. Luar nggak apa-apa. Aku temenin aja. Iya. Makanya kalau kita masuk, sayang banget kok nggak masuk. Hampir. Soalnya
aku syahida. Dibangun sekitar hampir 1000 tahun yang lalu, dan seperti yang kalian lihat masih berdiri kokoh, megah, dan masya Allah, ya, luar biasa ya. Ini nama-nama sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah ya. Abu Bakar, ini Utsman, ini itu siapa ya? Umar, ini Ali, ini Hasan dan Husain. Oh iya, kok kamu tahu sih sayang? Hasan dan Husain. Orang-orang jenat, kamu? Orang soleh, orang-orang aku baik. Tuh gak bisa baca yang itu. Susah bacanya. Aku cuma bisa baca ini 4 doang kan. Siapa lagi yang istimewa di mata Rasulullah? Tapi gak kepikiran ini Hasan, iya, Husain. Masya Allah. Masya Allah ini, mereka bisa menaruh apa lafaz Allah dan Muhammad sejajar yang begitu besar, luar biasa ya. Ukurannya jumbo. Okay. Inilah keindahan dari Hagia Sophia, dan kita patut berbangga bahwasanya masjid ini kembali menjadi masjid yang dulunya museum sekarang masjid, insyaallah. Sejak tahun lalu ya. Tahun lalu. Ya. Oh, alhamdulillah pas kita kesini udah kita bisa sholat. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Maybe really unique. Bu yaralar diyor. Böyle çıktı. Benim ismim Arap diyor. Orayı çıktı kim namı şey. Orası görüntü diye. Yani böyle bir şey. Ya da böyle hani tüm misal.
Ya da böyle. Yani evet, biraz şöyle çapraza yani. Gimana Umah kesannya dengan masuk Al-Hagia Sophia? Bagus insyaallah. Yang keren. Kita lihat hanya di TV atau di foto-foto, sekarang kita langsung berada iya, di sini. Keren banget, keren. Keren ya, megah ya. Luar biasa ini, dan ini enggak kaleng-kaleng loh. Ini tembok-temboknya marbles loh. Lihat tuh. Berbagai macam marbles nih tembok-temboknya, lihat tuh. Tuh. Ini marbles ini. Ini kualitas tinggi ini. Makanya ini sampai sekarang udah hampir 1000 tahun masih kokoh aja. Masya Allah banget ya. Ini maintenance-nya juga pasti mahal ini. Ya. Maintenance-nya juga mahal ini. Masya Allah. Aku ambil jadi, sono ya. Jadi kesannya fantastis ya. Fantastis. Amazing. Alhamdulillah. Keren banget. Keren. Kita gak bawa minum pula ya. Sudah banyak minum tapi gak dibawa. Thank you.